Brocok broci dimanapun kita seluruhnya berada, saya ya mesti kita tahu ini bukan di kafe nah, ini masih di rumah Ustaz kayak ini. Cuman beliau desain ini memang untuk tempat santai-santai. Kalau ada Ustaz yang datang mau sharing, nah, di sini tempatnya. Saya termasuk orang yang beruntung karena bisa bersilaturahmi ke sini. Jadi Ustaz, seperti konten sebelumnya, video-videoku sebelumnya, ini saya mau ulik-ulik dulu kehidupan Ustaz. Pertanyaan saya pertama, dari tahun berapa Ki ini mulai terjun berdakwah? Iya, dulu itu saya ditugasi di Pondok Pesantren tahun sekitar 84 ya, di beberapa kota untuk kita mempromosikan pesantren sekaligus juga mengajak umat Islam untuk bisa melihat inilah luaran Pondok Pesantren. Waktu itu masih di Makassar, itu saya Makassar, Kendari, Manado, sama daerah apalagi namanya Kalimantan. Ya, kemudian di Makassar itu responsifnya luar biasa karena pada saat itu ulama-ulama kita adalah ulama-ulama yang karismatik yang di atas umur 50 tahun. Tiba-tiba ada dakwah cilik, ada penceramah kecil, istilahnya dulu itu Ustadz kecil, sehingga Pedoman Rakyat itu pernah mengeluarkan itu, ada Ustadz kecil melanda Makassar, ya. Nah, karena memang waktu itu belum ada Ustadz-Ustadz yang tampil, yang masih muda, ya, masih kategori alia lah waktu itu. Ya, memang saya masih alia waktu itu di pesantren, masih kelas 2. Itu saya tahun 84, Dik? Iya, 84 itu sudah mulai. Ya, sudah kita terjun ke dakwah, dan itulah saya melihat bahwa pembesaran pengalaman itu memang lahir dari makin jam terbang kita makin tinggi, sehingga dengan sendirinya secara alamiah sunnatullah dia juga terbentuk dengan sendirinya. Jadi kita tahu responsif masyarakat itu seperti apa. Kemudian saat itu belum ada goyongan-goyonan karena pasaran guyonan itu berada pada Zainun MZ dulu waktu itu. Sampai saya pernah dipertemukan untuk penceramah, saya ingat dulu itu di daerah utara, saya di Masjid Nurunobua ya. Itu penceramah pertama itu adalah Zainun MZ, penceramah kedua saya. Karena waktu itu masih dilanda dengan adanya penceramah kecil, Ustadz kecil, ya istilahnya dulu itu. Ya. Oh, jadi dulu sempat viral juga. Iya, cuma tidak ada media yang merespon itu. Iya, tapi saya pikir prinsip saya yang penting dakwah itu sampai. Sampai. Iya, karena pemahaman saya kalau dakwah sudah sampai, pasti motivasi pun juga akan ikut dengan sendirinya. Iya, betul. Jadi kita mulai tahun 84 masih berstatus masih anak santri. Anak santri. Iya, anak santri, baru kelas 2 saat itu. Jadi Pak Doktor ini alumni pesantren Al-Herat di Palu. Oh, Al-Herat di Palu. Ya, Habib Idris Nusalem Al-Jufri. Iya. Memang beliau ini dikadar langsung oleh habaib, para habaib. Iya. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sangat kental. Ya, kental sekali. Ya. 84 berarti kita lebih duluan daripada Ustadz Arifudin Lewa mungkin. Oh iya, Arifudin Lewa dulu itu Ustadz termasuk dalam pendidikan saya. Pendidikan saya untuk beliau supaya karena beliau termasuk orang yang memanggil saya ceramah. Ada dulu dia punya arisan namanya Campagaya, ya. Nah, tapi saya bilang kalau kau manggil Ustadz, biasanya kalau bersahabat berteman dengan penjual parfum, akan paling tidak kau tercium juga harumnya. Ya, akhirnya dari situlah saya bilang cobalah kamu. Satu saat saya suruh beliau itu untuk isi jadwal saya di Masjid Babu Taubah. Konsepnya seperti apa? Berani dulu. Ya, jadi itulah. Makanya saya kalau dengan kondisi seperti sekarang, kemudian banyak dai-dai muda, saya katakan yang penting adalah dakwah sampai. Karena beda itu dakwah sampai dengan sampai dakwah. Sampai dakwah. Dakwah sampai dengan kalau dakwah sampai, ya bagaimana motivasinya? Ya pasti dakwah itu harus sampai dulu. Urusannya di belakang itu urusan ke belakang dulu. Iya, betul. Jadi oh, kita lebih duluan. Kalau sama Haji Syar Kamang di tiga utama, tapi mereka masih di bawah. Saya seleting sama Rusli Amin dulu. Oh, dengan Ustadz siapa Aliyah, ya siapa ya? Rasid Aliyah. Rasid Aliyah. Ya. Oh. Itu selevel saya itu waktu itu. Iya. Rasid Aliyah. Iya. Dengan Ustadz Nurdin Tama. Nurdin Tama. Ya Allah. Almarhum Sobat. Ya, sama Bapak Ta. Ya. Itu baru saya mau tanya. Iya. Jadi seleting semua itu. Jadi kita ini masuk pendakwa-pendakwa di Makassar, Sulawesi Selatan yang level sudah lewat lah. Tapi itulah, karena kita berniat untuk punya nawa itu, bahwa dakwah itu sampai. Makanya kenapa saya harus tiap hari ceramah di warkop-warkop, hari Senin di warkop ini, hari Selasa di warkop ini, hari Rabu di warkop ini. Betul. Karena saya menunggu di masjid tidak ada yang datang. Tapi kalau di warkop, wah luar biasa Pak. Dan bicaranya orang di warkop itu 10 miliar, 40 miliar. Tapi giliran bayar, tidak ada yang bayar Pak. Ya. Caranya saja, jadi kayak begitu. Dan kita harus lihat kemajemukan itu, kita harus lihat. Dakwah itu tidak bisa disampaikan secara formal di masjid, di majelis, tidak boleh. Kita yang harus ke sana. Apa keinginan mereka sebenarnya? Nah, sekarang saya lihat formatnya, kadang-kadang mereka berdakwah itu, kita pendakwah semua menunggu. Istilahnya Ustadz Mansur LS itu si matupang, siang malam tunggu panggilan. Jangan. Kita ini dipanggil oleh nawa itu tadi untuk menyampaikan dakwah itu. Jadi dakwah itu harus sampai. Dakwah itu harus sampai. Jadi kalau dakwah sudah sampai, motivasi pun juga akan ikut dengan sendiri. Iya. Apapun yang terjadi. Nah, ini saya lihat kadang-kadang ada di kalangan dai-dai muda itu sampai dakwah, bukan dakwah yang sampai. Ya. Bagaimana pengertiannya sampai dakwah itu? Iya, kalau sampai dakwah itu ya kita tahulah paling tidak ada manajernya. Aduh. Ya, harus ada bicara tentang itu, wajar ya. Karena keilmuan seseorang itu, makanya dipahami atau gagal paham lah kalau masyarakat menilai seperti itu, karena butuh juga ya kos yang begitu besar soal masalah sekolah, pendidikan, strata keilmuan seseorang. Tapi kan itu seperti bahasa tadi, ya itu nanti di belakang lah. Yang lain-lain. Makanya saya katakan tadi, kalau motivasinya dakwah sampai, itu tidak ada nawaitu yang lain. Tidak ada nawaitu. Ya. Dan pasti yang hal-hal yang mendukung itu pasti ngikut dengan sendirinya. Karena begini, saya berprinsip dengan hadis man arada alaihi bil ilm, ya. Dia pasti man arada dunia fa'alai bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alai bil ilmi, wa man arada huma fa'alai bil ilmi. Kalau kita sudah punya ilmu, insya Allah semua ikut. Tapi kalau kita mengharapkan hanya dunia saja tanpa ilmu, itu masih kata orang-orang Arab bilang sudahlah fasna ma'asita, silakan lakukan apa yang kau mau lakukan. Jadi prinsipnya memang dakwah harus sampai. Iya, harus dakwah. Ketika dakwah itu sampai, maka yang lain pasti ikut, dengan sendiri. Dengan sendiri. Nah, ini itu tadi yang kita lihat, Brucuk. Rumahnya Pak Dokter ini, ya, ini ngikut semua itu. Yang penting kan niatnya awal dakwah itu harus sampai. Dulu. Makanya tidak canggung ceramah di warung kopi. Iya, saya malah justru orang bertanya, berapa budgetnya Ustadz di warung kopi untuk kita dakwah? Saya bilang tidak, karena saya juga orang peminum kopi. Daripada mereka duduk, berikanlah. Kita tidak tahu hidayah itu datang dari mana. Ada prinsip hidup saya, kerjakan kebaikan sekecil apapun, karena kita tidak tahu kebaikan mana yang mengantarkan kita masuk dalam surga. Jadi walaupun di strata level tertentu di warkop, mungkin barangkali tidak harus di kafe, tapi di warkop lah itulah, dengan kemajemukan orang, dengan banyaknya sekian banyak dalam perspektif orang yang berbeda-beda, dengan anggapan, ada yang datang dengan American style, Korea style, Bugis style, Makassar style, berbaur dari situ akhirnya muncul. Tapi kalau begitu datang Ustadz, begitu datang punya masalah, mereka larinya ke Ustadz, tidak lari ke dukun. Maka disitulah solusi problem itu akan terselesaikan oleh Ustadz. Betul. Makanya itu yang bikin tidak canggung hari ini di warkop ini. Ya, hari ini di warkop ini. Makanya banyak di kalangan umat itu melihat, sudahlah kalau Ustadz ini warna apa saja dia ikut. Tapi warna pribadi sebagai plat hitam itu ada. Ya, kita ini seperti kayak PT-PT saja, mau ditumpangi sama siapa silakan. Tetapi ada mobil pribadi, ada plat pribadi, plat hitam yang harus. Ya, sekali-sekali kita bisa dipanggil sama plat merah boleh, tapi tidak harus kita jadi plat merah. Ini saya lihat banyak orang, ya begitu dipanggil sama plat merah, jadi plat merah terus. Ya, dia lupa itu bahwa dia juga ada plat kuning. Ya, betul, dia juga harus ada plat hitam. Ya, jadi kita ini dalam hidup ini, kalau kita mengikuti ini harus ada identitas diri. Makanya walaupun zaman berubah, kondisi berubah dengan persaingan ya kompetitif yang begitu luar biasa terhadap dai-dai muda, ya dengan paling tidak mendukung juga stylenya dan lain sebagainya. Tapi kita tetap istiqamah saja. Dan itulah orang yang cari seperti itu. Nah, ya, itu Pak Dokter. Ini pertanyaan saya nih. Apa kiat-kiat yang kita lakukan di tengah-tengah banyaknya sekarang dai-dai muda yang muncul? Iya, kalau saya melihat ini semua ada juga konsep plagiat ya. Memang harus sekolah karena referensi yang mereka punya itu kembali. Kalau alumnus pondok pesantren dia pasti kembali ke kitab gundul, kitab kuning, dia harus baca karena ulama-ulama kita dahulu, mereka itu tidak berbicara pada tatanan kondisi sekarang, tetapi dia berbicara bagaimana pada kondisi yang terdahulu dengan konsep pendekatan kitab-kitab tadi ini. Ya, ya. Umpamanya saya berikan contoh masalah seperti takziah. Kan lebih bagus kalau dia ambil kitab Ar-Ruh karangan Ibnu Qayyim al Jauzi, kemudian kitab At-Tazkira karangan al Qurtubi. Jadi enak begitu orang menyebut. Pada saat dia memberikan ceramah, jelas referensinya, jelas rujukannya, jelas literaturnya gitu. Sehingga orang pada saat dihadapkan seperti itu, ditanya mana bukunya? Wah, ada kitabnya. Ya, ada kitabnya. Jadi akhirnya mereka juga yakin gitu. Karena kita sekarang kompetitor dengan YouTube, ya, yang YouTube-nya juga ini wallahu a'lam bishawab. Ya, kita tidak apa-apa karena dakwah itu harus sampai. Iya, melalui media apapun dakwah harus sampai. Iya, kalau sampai dakwah itu motivasinya yang kita harus. Makanya saya biasa kadang-kadang pernah saya sama istri saya itu pergi ceramah satu lokasi yang harus antimo, mulai dari darat, udara sampai laut. Dan sampai di sana itu menangis itu yang memberikan karena dia kasih sedekah dan kita tolak sedekah itu. Karena kenapa? Bagaimana orang itu cuma dengar satu ceramah, tiba-tiba dia panggil, begitu kita ke lokasi, ternyata itu pondok pesantren yang sederhana, paling sederhana, kalau mau dibahasakan miskin, kesian juga. Ya sampai saat itu saya katakan, sudahlah insya Allah, saya ini darah yang mengalir ini ada darah pesantren, darah santri. Ya, tidak bisa sama sekali kita melihat. Kita punya saudara muslim kayak begini, nggak bisa. Baru tiba-tiba dari mana sponsor Anda? Dia bilang ini dari anak-anak murid semua, nggak bisa. Saya ini dakwah harus sampai. Dan itu lokasi yang saya naik sampan saja itu turun semua buaya itu, krokodil itu. Ya, nah, kalau krokodil darat kan kelihatan. Ini baru turun, baru mulanya begini. Nah, itu. Iya. Jadi itu tantangan dakwah yang luar biasa yang saya alami. Mulai dari pesawat saya sendiri yang bayar, naik lagi kapal saya sendiri yang bayar, kemudian ke sana juga saya sendiri yang bayar. Dia bilang, "Ustadz bayar semua saja dulu, nanti kami akan kompensasikan di sini." Tapi begitu saya lihat ke lokasi itu, subhanallah, ini yang disebut dengan dakwah, ini harus sampai. Ya. Jadi begitu diantarkan dan sudah bilang, saya bilang enggak, sudah bismillah, kita sama-sama beda, saya di mimbar, Anda di lapangan. Bismillah, kau ambil lapangan, saya ambil di mimbar. Ya, makanya saya tidak pernah membatasi orang mau kelompok mana saja welcome, tetapi kita harus punya plat pribadi. Ya, harus ada plat pribadi, harus plat hitam.